Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin thahirin wa ashabihi al mayamin. Talqin yang berarti membacakan kalimat-kalimat keimanan kepada mayit yang baru dikuburkan mengenai talqin mayit sekelompok kecil menolak dan mencela orang yang melakukannya dengan alasan mendiktekan bacaan kepada orang yang sudah mati itu tidak masuk akal bagi mereka lalu bagaimana pendapat para ulama ahlus sunnah mengenai talqin mayit bahwasanya mereka sepakat atas hukum Talqin mayit itu adalah perkara yang disunahkan. Pada kesempatan kali ini kami sajikan penjelasan dari ulama Ahlus sunnah dari madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Di antaranya di dalam kitab Al Insaf karya Al Mardawi Al Juz Juz kedua halaman 548. Di dalam kitab ini dijelaskan Yustahabbu talqinul mayyiti ba'da dafnihi. Disunahkan mentalkin mayit setelah dikuburkan. Ainda aksaril ashabi. Menurut mayoritas ulama yang semadhab dengan Al-Mardawi, yakni yang bermadhab Hambali, qala fil furu di dalam kitab Al-Furu, Al-Mardawi menyatakan istahabbahul aktsaru. Bahwasanya talqin mayit disunahkan oleh mayoritas ulama yang bermadhab Hambali. Qala fi majma'il Bahrain. Di dalam kitab Majma'ul Bahrain juga mengatakan ikhtarahul qadhi wa ashabuhu wa aktsaruna. Al-Qadhi dan para sahabatnya serta kebanyakan dari kami yang bermathhab Ambali mengatakan wajazima bihi fil mustaw'ibi war ri'ayataini wal hawiyaini wa mukhtasari ibni Tamim wa ghairihi. Talqin mayit ditetapkan, dipastikan di dalam kitab Al-Mustaw'ab Ar-Riayatain, al, al dan Mukhtasar Karya Ibn Tamim dan ulama lainnya. Wa yajlisul kini inda raksihi. Si pembaca Talqin duduk di sisi kepala si mayit. Wa qala syaykhu taqiyuddin dan Syekh taqiyuddin yakni Ibn Tamiyah mengatakan Talqinuhu ba'da dafanihi mubahun inda Ahmadah. Mentalkin mayit setelah mayit itu dikuburkan mubahun dibolehkan menurut Imam Ahmad bin Hambal di ashabina dan menurut sebagian ulama kami yang bermadhab Hambali qala lalu Ibn Damiyah menambahkan al-ibahatu a'dalul aqwal bahwa kemubahan mentalkin mayit itu adalah pendapat yang paling benar wala yukrahu dan tidak dimakruhkan ini menurut Al Mardawi seorang fakih yang bermatahab Hambali yang menyampaikan beberapa pendapat ulama yang bermatahab Hambali. Pertama mengatakan banyak dari ulama yang bermatahab Hambali disunahkan mentalkin mayit. Yang kedua pernyataan Ibnu Taimiyah bahwasanya pendapat yang benar adalah dibolehkan mentalkin mayit. Mari kita lihat penjelasan lainnya di dalam kitab Talhisul Habir karya Ibnu Hajar al Asqalani seorang ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i al Al-Mujallad Tsani jilid kedua terbitan Darul Kutubil Ilmiyah halaman 310 di sini Ibnu Hajar menyampaikan wa an mayyitu ba'da dafni disunahkan setelah mayit dikuburkan agar ditalkin fa ya Abdullah ya bana amatillah lalu dikatakan kepada si mayit wahai hamba Allah wahai putra hamba Allah Uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Sebutlah kalimat yang atasnya engkau meninggalkan dunia. Syahadata an la ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad rasulullah Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan seterusnya sampai pada kalimat. Warada khabaru anin nabi sallallahu alaihi wa alih. At-tabarani an abi umamat. Diriwayatkan dari nabi yang disampaikan oleh At-tabarani dari Abu Umamah. Ida ana Jika aku yakni Abu Umamah mati, fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Maka perlakukan aku sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah kepada kita, annasna'u bi mautana. Agar kita berbuat sesuatu terhadap orang-orang mati di kalangan kita. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi faqala, Rasulullah telah menyuruh kami Beliau sallallahu alaihi wa alayhi, bersabda, "Idza mata ahadun min ikhwanikum, jika seorang dari kalian meninggal dunia, fasawwaitu muttharaba ala qabrihi, maka ratakan tanah itu di atas kuburnya, falyaqum ahadukum ala raksi qabrihi, hendaklah seorang dari kalian berdiri di atas kuburnya, thumma liyakul. kemudian ucapkanlah, 'Ya fulana ibnu fulana', wahai fulan putra fulana, fa innahu yasma'uhu." wala yujibu. Sesungguhnya mayit itu mendengar apa yang diucapkan oleh si penalkin, meskipun dia tidak menjawabnya. Selain penjelasan ini, mari kita lihat penjelasan lainnya di dalam kita. kitab. Kita butat kirah karya Imam Al Qurtubi, salah satu ulama Hab Maliki. Al Mujalladul Awal, jilid pertama, terbitan Maktabah Darul Minhaj. Al Qurtubi penulis kitab ini menyampaikan, Wakala Sheikhuna Abul Abbas Ahmad ibni Umar Al Qurtubi. Guru kami yang bernama Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al Qurtubi mengatakan, yang bagi an yurshadal mayitu fi qabrihi hendaknya membimbing mayit di dalam kuburnya, hai suwato ahu fihi ila al. Ketika telah diletakkan di dalam kubur, agar dibimbing untuk menjawab pertanyaan dari malaikat. Wajud karabida dan disebutkan jawab soal di dalam talqin itu. Fayukalulahu kol lalu dikatakan kepada mayit yang telah diletakkan di dalam kubur itu Qul ucapkanlah Allahu Rabbi Allah Tuhanku wal Islamu dini dan Islam agamaku wa Muhammadun Rasuli dan Muhammad adalah Rasul yang diutus Allah untukku fa innahu an dhalika yus'alu bahwasanya dia akan ditanya mengenai itu semua kama ja'at bihil akhbaru ala ma insyaallah sebagaimana diterangkan di dalam hadis-hadis riwayat berikut ini insya Allah. Kemudian mari kita simak penjelasan lainnya di dalam kitab Al-Lubab karya Syekh Abdul Ghani al Mada ini seorang ulama yang bermathap Hanafi Al-Juz'ul Awal, Juz pertama terbitan Al-Maktabul Ilmiah Beirut halaman 125 Syekh al Mada ini di kitabnya ini menyampaikan وَأَمَّا تَلْقِنُهُ فِي الْقَبْرِ Adapun talqin mayit di dalam kubur inda ahli sunnah adalah perkara yang disyaratkan menurut Ahlus sunnah. Lianna Taala fil Karena Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkannya di dalam kubur. Jadi si mayit meskipun telah dikubur, tetapi Allah menghidupkannya di alam kubur. Dari semua penjelasan ulama ahli sunnah yang telah kita simak tadi. Dapat kita tarik kesimpulan yang pertama bahwasanya talqin mayit adalah perkara yang disunahkan yang kedua diterangkan bahwasanya orang yang telah mati dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh dan dia mendengar orang yang membacakan talqin kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.